Halo holders, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and TRB coin or Telur in the Binance Exchange time frame 2 hour for update in November 2023 in the bullish market crypto. TRB merupakan salah satu altcoin yang mengalami koreksi terlebih dahulu setelah berhasil mencapai maksimum profitnya di bullish market kali ini ya guys ya. Dan koreksi daripada si TRB atau si Telur ini sendiri sebenarnya masih masuk dalam kategori koreksi yang cukup lumayan wajar. Kalau kita lihat di sini sell crypto daripada si TRB yang terjadi di bull run market kali ini guys ya. Kalau kita lihat di sini setelah pump yang begitu membangunkan, kalau kita lihat dari harga 7 dolaran TRB ini sendiri benar-benar sudah naik bahkan hampir di 100 kali lebih kenaikan sampai ke 140-an dolar. Kalau kita lihat potensial daripada si TRB ini sendiri untuk mengalami koreksi ya guys ya, sebenarnya kemungkinan TRB ini sendiri masih bisa melanjutkan koreksi lanjutannya bahkan sampai menyentuh mini support yang ada di 67 dolaran agar si TRB ini sendiri mampu melanjutkan kembali perjalanannya di bullish market kali ini guys ya. Kemungkinan untuk koreksi lanjutan daripada si TRB ini untuk dam itu masih sangat-sangat berpeluang besar, dan si TRB atau si Telur ini sendiri untuk kelanjutan profit setelah mengalami koreksi ini kemungkinan bouncingnya juga bakalan maksimum profit di sekitaran 150 sampai ke 160 dolaran untuk skenario target selanjutnya untuk pump daripada TRB. Kemungkinan di area sini untuk profitnya bisa saja terjadi di bulan November ini, tetapi untuk koreksi lanjutannya di sekitaran 60 sampai ke 70 dolaran untuk lanjutan koreksi nya masih sangat-sangat memungkinkan untuk si TRB ini koreksi. Segitu saja update terbaru kali ini untuk Telur atau TRB skenario pump and dump-nya untuk bulan November ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam correction time from TRB in November is coming.